Seru banget pastinya, di luar dari ekspektasi ternyata respon masyarakat di daerah Cilengsi ini begitu antusias melihat kita semua yang sudah bekerja keras membuat sebuah produksi dalam berpendek haji maupun dengan judul-judul yang lain untuk tayang Ramadan nanti, ternyata ekspektasi sih tinggi banget. Oke, jadi ada isal juga nih, kemudian pemain lainnya juga, yang menarik di sini tadi. Apa ya, kita bisa ketemu jarang-jarang kan, bisa ngumpul lagi, apalagi antar judul kita berbeda produksi tapi tetap satu naungan production house, jadi bisa ketemu. Ini bukan momentum yang sering, jadi seru sih ini kali kedua kayaknya. Dalam Ramadan, persiapan apa ya? Persiapan mental, persiapan jaga kesehatan pastinya, karena di bulan Ramadan kali ini kita akan sama-sama running produksi, kita akan tetap syuting dengan jadwal yang kurang lebih hampir sama, tidak ada yang membedakan, jadi ya paling penting jaga kesehatan sih sebenarnya. Persiapan untuk tetap hajar syuting di bulan Ramadan. Persiapannya yang tadi saya bilang mengenai kesehatan, kita jaga kesehatan pastinya, tetap biasa olahraga dan lain-lain, karena dalam bulan Ramadan kali ini kita tetap menjalankan proses syuting, jadi ya harus sehat, semangat, intinya. Kak, untuk tahun ini kan pas syuting pas lagi Ramadan juga menjelang Ramadan. Kira-kira ada persiapan mungkin dari buka puasa nanti ada yang harus dibawa makanan khusus? Kita memang base camp-nya kan gabung semua pemain, terus itu ada dapurnya juga. Jadi kita suka kadang-kadang ada beberapa, terutama yang ibu-ibu yang cewek-cewek itu pada masak di lokasi syuting. Jadi kita prepare-nya mungkin ke situ kali ya, kita ngumpulin beberapa, kadang-kadang kita bagi tugas. Jadi bulan ini siapa yang ngumpulin makanan apa, kita mau masak apa dan lain-lain. Jadi lebih ke situ sih plan-nya, kira-kira mau berbuka dengan apa dan lain-lain. Sama sendiri menu buka puasa favoritnya? Menu buka puasa favorit aku nggak ada sih sebenarnya, nggak ada yang kayak harus ada apa gitu misalkan, cuman aku kebetulan seperti yang tadi aku sampaikan juga, aku nggak kopi dan nggak ngeteh, jadi yang pertama dan harus ada pasti air putih, terus mungkin nanti nyetok kurma dan manisnya sama apa ya, nggak ada sih, nggak ada yang spesial, cuma itu aja paling. Olahraga tipis-tipis mungkin tetap jogging, tetap gym, karena aku masih ke gym dan juga kalisthenik, jadi mungkin pertama running sih mungkin tetap dijalankan di sore hari kalau nggak syuting, atau kalau pulang cepat, cuma kalau mau syuting bisa diubah di pagi hari sebelum mulai aktivitas, atau ya seminggu sekali gitu, paling nggak nyempetin lah seminggu sekali, seminggu dua kali. Kalau ada rencana mau mudik atau lebaran? Nggak ada, di Jakarta juga lebarannya, jadi tetap syuting. Tetap syuting, kalaupun libur juga lebarannya di Jakarta, jadi ya. Jangan lupa saksikan Tukang Bubur Pengen Naik Haji setiap hari selama bulan Ramadan jam 2.30 hanya di RCTI.